Hai guys. Kalau mendengar kata Hong Kong, apa sih yang ada di pikiranmu? Film-film Mandarin, kota yang maju, atau salah satu kota tujuan wisata dunia? Nah, buat kamu yang belum subscribe channel Unik dan Lucu Dunia, sok atuh like dan subscribe dulu ya channel Unik dan Lucu Dunia. Terus aktifin juga loncengnya, biar kamu terus bisa update dengan video terbaru dari Unik dan Lucu Dunia. By the way, anyway, busway, meskipun termasuk salah satu perkotaan modern, ternyata ada cerita lain loh. Salah satunya dari alam liarnya termasuk dari ular piton dan babi hutan. Siapa sangka sih, jika di sana masih ada ular piton dan babi hutan yang saling berburu. Dalam sebuah video memperlihatkan satu ular piton melilit babi hutan dan memakannya. Kejadian ini berlangsung di dekat Sak Yu Wu menurut SK Shum, penyelenggara kelompok Hong Kong Hiking Meetup yang berhasil merekamnya. Diketahui, ular piton butuh waktu 1 jam untuk akhirnya berhasil menelan babi. Waduh, gede juga ya guys yang ditelan. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.